Oke guys, langsung masuk kawasan pembelanjaan. Ini di sini namanya Tayot, atau di Indonesia Matahari Mall. Cuman ini enggak terlalu besar, khusus buat pembelanjaan sehari-hari. Guys, yang pertama menu andalan guys, ini namanya walaf tempat saya. Harganya murah meriah, 65 yen angkut. Ini apa ini? Murah guys, harganya 290 yen. Nah ini Painaburu atau nanas Jepang, murah guys, 212. Ini buat es atau buat 19 ini mantap. Ini angkut. Lanjut kendaraan yang lain. Nah, ketemu saudara lagi. Saudara kok kayak orang melancong sih? Oh, udah saatnya mantai ya ini. Oke guys, cari sampo dulu guys. Manten. 328 yen angkut. Oke guys, lanjut cari deterjen. Nah, ini tempat deterjen angkut. Artek harga 190, lumayan angkut. Kita lanjut ikan. Bandeng Jepang guys, murah 152 yen angkut. Oke lanjut, telur murah 150 yen angkut. Tuh, oke, ketemu ini guys, cepet banget kamu yo. Oh, mana lahir batin. Sama-sama. Burung apa nih guys? Buat bulanan ya. Segini kemungkinan 2 minggu habis ya, nih ya. Oh, oke. Kita lanjut. Aku masih lebaran, ketemu saudara ini. Binatil Faidin, maaf lahir batin, sing tua salah, akeh saleh. Ah, ini ketemu senior saya ini, Binatil Faidin, sing tua akeh saleh, nggak perlu sing akeh. Eh, gimana pesan-pesan lebaran kemarin? Maksimum. Sama rumah bisa menghubungi. Karena libur sehari ya, buat telepon-telepon. Oke, ini belanja buat 1 minggu apa 1 bulan ini mas? Ini belanja buat apa ini? Ada titipan. Oh, ada titipan.
Oke, lanjut dulu. Iya. Ketemu saudara. Amaladin, masih foto. Kalau foto sing akeh sing tuwa kesale. Yo. Oke, lanjut. Foto andalan. 80 yen murah meriah. Go. Nah, ini guys, ini seger ini guys. Ini cuma 90 yen angkut langsung. Cuan. Oke, lanjut. Cari misu siru di mana misu siru? Sub Jepang. Nah, ini misu siru. Sub Jepang guys. Apa andalan barang Jepang ini? Si 12 harga 200. Oh. Oke, terakhir dari kebutuhan wajib yaitu beras. Beras 5 kilo di sini cuman 1.599 yen atau setara dengan 200.000 guys. 5 kilo 200.000 wajib diangkut. Oke, guys, saatnya kita bayar. Oke guys, kita ke kasir untuk bayar. Iya. Oke, bareng apa? Itu biru sih. Oke, siap. Baik. Guys, 25 kilo guys. Nah, kita membayar si kasir. Guys, pelanggan saya ini. Karena masih musim corona jadi dikasih plastik seperti ini guys biar enggak dampaknya, biar aman kasih plastik. So is. Kalau pakai ini ada 4 potongan murah. Kalau enggak pakai harga biasa. Oh, jadi Jepang cara nomor pembayaran seperti ini. Semua sudah otomatis. Oke guys, jadinya teman-teman bersama saya dan dari ini untuk ini. Oh, saudara sudah selesai. Hayai saudara. Oke, tempat belanjaan Jepang seperti ini. Guys, sekian video saya kali ini, video tanggal 25 yaitu video kita momen tanggal 25 yaitu tanggal sakral, dimana tanggal 25 mau gondrong-gondrong kembang dan perbelanjaan. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya kalau kalian biar nggak ketinggalan
nyalakan loncengnya dan tunggu video selanjutnya. Arigato gozaimasu.